warga RW 12 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, sudah terbiasa mengolah sampah. Sehingga, saat sampah di Kota Bandung tak bisa terangkut ke TPA Sarimukti, warga RW 12 Maleer ini sudah mandiri. Tempat pengolahan sampah 3R RW 12 Maleer ini, sudah ada sejak 2019 berbarengan dengan program Kang Pisman yang digulirkan Pemkot Bandung. Agus, petugas sampah di TPS 3R Maleer, mengatakan, sejak ada TPS 3R ini, warga satu RW itu tak kelimpungan mengurus sampah. Agus menambahkan, kemandirian pengolahan sampah di RW 12 Maleer ini karena sigapnya warga dan petugas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Untuk mengolah sampah 3R ini, sampah dari rumah sudah dipilah. Setelah dipilah, sampah diambil dari 350 kepala keluarga. Sampah yang telah diambil dari warga, dibawa ke TPS. Sampah organik yang sudah ada di TPS selanjutnya diolah dengan sistem open windrow, dan kemudian digiling dengan mesin pencacah dan dilakukan pula pengayakan yang berakhir pada penimbangan dan pengemasan, residu yang terbuang dari pengolahan sampah sedikit. Misalnya, sampah yang datang 4 kuintal ya 4 kuintal mutlak. Nah, kalau di sini sampah di RW 12 sebanyak 4 kuintal, yang terbuang residunya 1,5 kuintal saja, ujarnya. Agus mengakui ada saja warga yang lupa untuk memilah sampah dari rumah, namun terkadang tetap diambil petugas dan dilakukan pemilahan oleh petugasnya. Namun, mayoritas warga di RW 12 Maleer sudah sadar untuk memilah sampahnya. Hasil sampah yang sudah diolah itu ada yang menjadi pupuk kompos atau pupuk cair, lalu ada juga yang menjadi media bakteri dari daur ulang plastik, dan maggot. Hasil-hasil ini semua oleh warga pun terkadang banyak yang membutuhkannya, ujarnya. Di sana, juga ayo naga di sana keras di warga mau, nyantin di warga mah normal we. Iya. Soalnya kan bingung gitu. Bingung aku mak. Apaan air residu narik di kamana tuh? Oh iya. Ayo iya nanti saya dimanfaatkan di dia. Iya. Residu nama numpuk. Biasanya residu nama nawan itu kan? Ya seperti plastik, kukar itu popok. Oh iya. Iya. Plastik-plastik anu tiras. Ah, macam-macam aja iya. Sampah mah. Botol masih mending ya bisa di. Ayo botol mah nya namanya meresan botol anu tiasa didaur ulang kemudian iya. Ayeuna tah ieu. Muhun. Nu mete beberes ieuna. Biasana sa wilayah ieu 12 berapa sih Kang sampah anu diproduksi? Anu di damak anu aya sok dat dongkap gitu. Di damak kompos atau pisah dayana? Sadayana anu misalkan tos ditarikan ti warga. Genep kintalan. Genep kintalan. Ya. Opat kintalan lah. Opat kintalan. Uh-huh. Ti opat kintal bisa sebel. Dia anggo ku nya anu pan ima abot teh organik. Nya. Ku organik teh aya 2 kintal setengah. Oh, oke. Okay. 2 kintal opat 40. Uh-huh. Nah, tapi kitulah da ditimbangnya unggal yeah. Unggal dongkap ge. Nya nya. Nah, sisana anu non botol ieu teh anu nya. Yeah. Anu non organiknya ya kayaknya lah 50 kilo mah 50 kilonya sadinten oh. Berarti sisa nanti sekitar 150-200 kilo residu itu teh residu ya sama oh, mana dengan ngenamina residu mah ama gitu sinten mohon ya bisa kedik bila tinggal nasi kompos pupuk eta bisa sabahan anu bisa diproduksi rasa sih ya rasa sih teh antawis 2 kintal lah 2 kintalnya oh terus jantannya teh siap siap ini ya biasanya prosesnya kumasi kan di dongkap sampah terus dongkap sampah di dia tak tadi tak kemari ya oke terus perlu lintun dia nggak lagi dekat dia oke itu ada itu ya ya nggak geser itu digiling mohon dia nggak geser dari yang oh terus iya nak jang mana penyaringan oke mohon itu selama hilirisasi okay. Di awal jika lagi mohon hilirisasi hanya ya tapi akhirnya mah menuju bersihnya kang mohon siap.